sudah hidupnya. Dia kurang kunci weh. Mana? Iya. Ibu mau masuk? Iya, Pak. Ayo, masih ngepas, Ibu. Ya. Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi semuanya. Ini pukul 5:30, kita mau berangkat ke salah satu sekolah yang terlewati oleh kita. Ini nih ke SMPN 2 Purwakarta. SMP 1 sudah ya, SMP 5 sudah. Ini kita akan masuk ke SMP 2 Purwakarta. Seperti apa situasi pagi jelang masuk sekolah di sekolah ini, ya. Oke, kita ikuti. Rumahnya di mana? Ini makan. Makan. Ini makan ini. Ini tiap hari bawa gini. Tiap hari ya. Makannya jam berapa? Jam 10 makan pas istirahat. Bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Airnya mana? Itu bawa air minum. Bawa. Ini. Air terakhir. Oh, dulu awas tumpah. Air minumnya bawa? Enggak bawa, Pak. Enggak bawa. Auto enggak boleh pakai air aqua ya gelas ya. Enggak boleh ada aqua gelas di sekolah. Besok bawa air minum ya. Iya, Pak. Ini cuma bawa nasi aja. Memang kamu minumnya dari air keran nanti. Bawa petambak, bawa ini ya. Bawa tumbler ya. Kamu bawa? Enggak bawa. Kenapa enggak bawa? Enggak keburu tadi. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Sadang. Sadang. Tapi kamu tahu suruh bawa makanan. Iya. Ya enggak keburu siang. Enggak keburu karena kamu ngelanggar. Iya. Ya enggak? Iya. Ngelanggar kamu. Tapi tahu-tahu kan suruh bawa makanan ke sekolah. Tahu. Kamu air minum. Air minum enggak bawa juga? Enggak. Ah, kayaknya kamu kemarin bawa enggak? Bawa. Jumat. Bawa. Minggu kemarin full bawa. Lupa kenapa sekarang enggak bawa? Kesiangan. Apanya bangunnya? Bukan. Apanya? Bangunnya apa? Yang beli. Oh, emang beli. Enggak masak. Mau nasi uduk. Beli di rumah baru dibawa sekolah. Kenapa orang tuanya kerja di mana? Di mana sih juga enggak tahu. Mama sama bapak enggak
mamahnya ada di rumah tapi? Ada. Mama ada di rumah. Mamanya pernah masak? Masak. Tapi kok beli? Pagi ini biasanya belum. Oh, pagi belum masak. Siang bangunnya kali apa gimana? Buka. Kenapa? Ada kegiatan lain. Apa kegiatan rumah. Apa ya? Ya, kayak bersih-bersih. Siapa? Mama? Bersih-bersih apa? Rumah. Oh, bersih-bersih rumah. Masak dulu. Bersih-bersihin. Nanti kalau udah masak matang, udah dikasih, baru bersih-bersih. Jadi bersih-bersih dulu. Nasinya suka beli berarti? Banyak duitnya kayaknya. Amin. Hah? Banyak duitnya ya? Besok bawa ya? Bawa air minum. Besok kalau sini nggak pada bawa nasi, suruh pulang lagi. Karena udah tahu aturan, nggak ditaati. Ya. Kamu bawa? Oh. Air minum bawa? Kamu bawa? Oh, besok. Kamu bawa? Masih bawa nasi? Ayo terus sok bawa. Nah nanti mah enggak usah bawa ke plastik kayak gini aja lagi ya. Kan basah. Oh, basah. Ya. Oh, kamu bawanya yang dingin terus sih. Enggak, ini ada sayuran. Oh. Ini? Takut ini basah apa? Sayuran jadinya. Enggak, ini air minum. Oh, air minum. Dia bawa air dingin sama air biasa. Masuk minum air dingin. Aku bawa air dingin. Oh, nanti enggak dingin. Oh, tak maksudnya itu air ini takut kurang. Ya. Jadi dia bawa dua. Olahraga ya. Tumblernya bawahnya yang gede. Ini bawa. Hah? Ah, oh, bagus pintar. Ayo terus. Ayo ibu sebelah sana. Bu, ini bikin apa, Bu? Tahu enggak? Guru-gurunya tahu nggak ini bikin apa? Diajak ngobrol nggak sama kepala sekolahnya? Sarana, Kak Wakasek sarana ada nggak? Yang di belakang perhatikan. Kita akan kunci ya pintunya nanti 7:30. Kunci, guru yang terlambat udah nggak boleh masuk ke sekolah. Nah, ini biasanya di sekolah lain 6:00. Upacara udah mulai. Ini saya dari sini 5:30. Belum ada siapa-siapa, baru ada anak-anak aja. Dikira 6:00 upacaranya. Nah ini kan tempat upacara, ini nggak boleh ada di sini dong. Anak-anak lagi. Ayo mana? Angkat anak ayang gede-gede mana? Angkat nih, jangan di sini nih. Tempatnya. Ayo angkat bareng-bareng, nggak boleh di sini. Nggak kepake kan? Di mana? Ini mau dibuang pasti kan? Nah, sana aja tuh, buang aja. Nah, buang aja nanti siang. Kenapa? Sini aja sini. Dikoleksi. Koleksi sama siapa? Sama kamu. Iya. Harusnya kemarin hari Jumat yang latihan udah dibersih-bersihin sama kamu. Ini lagi nih. Kan gak indah dilihatnya sama. Ayo mana anak-anak? Ayo, tadi sini, mana? Sini lagi yang gede-gede badannya. Nah itu sok ada kuat mah. Nah itu kan berarti. Yo, 2 menit lagi. Kalau masuknya jam 7? Yo. Jam 7. Hah? Masuknya jam berapa? Jam 7 pastinya. Setiap hari? Setiap hari Senin, semua sih. Hah? Semua. Setiap hari jam berapa masuknya? Jam 7. Oh, yang benar. Jam 7 benar. Pak, masuknya jam 7 setiap hari. Setiap hari masuknya jam 7. Tengah 7. Kerjaan kamu kan? Siapa? Duduk pergi. Dia kurang kunci, weh. Mana? Iya. Ibu mau masuk? Iya, Pak. Ayo, ngasih nepas, Ibu.
Ya. Tok. Bapak, situ aja nanti anak-anak yang kesiangan suruh di situ sama guru-gurunya. Siap. Suruh di depan gerbang aja. Siap, Pak. Di sini. Nanti sama guru dibuka lagi. Nah, ini kan gak mungkin orang luar yang ini. Gak mungkin orang luar yang buang sampah kayak gini. Nah, ini berarti anak-anaknya yang gak diajarin buang sampah. Gak diajarin buang sampah dengan benar. Nih, masih dicampur-campur. Ini padahal sekolah ya. Ini padahal sekolah tempat merubah perilaku anak. Tempat merubah perilaku anak. Anak-anaknya, padahal pialanya banyak banget. Pialanya berapa di kantor, tapi anak-anaknya buang sampahnya nggak bisa. Nggak benar, nggak diajarin. Ini sampah plastik, ini masih pada dicampur. Nah, sampah organik. Nah, tuh. Ada wadah sampah, tapi sampahnya di bawah. Nggak tahu di sekolahnya belajar apa aja. Sekolahnya udah mulai ditata, mulai pada hijau, tapi buang sampahnya nggak dididik ya anak-anak semaunya. Anak-anak itu sebenarnya gimana kita cara ngontrolnya? Kalau anak-anak dididik, disadarkan, kemudian nggak diawasi, nggak dikendalikan, ya seenaknya mereka di lapangan. Anaknya banyak banget, padahal kalau banyak kayak gini, kalau mereka dikasih pelajaran kebersihan pasti cepat bersih. Ini ada komposter, kita lihat komposternya berjalan atau enggak. Komposternya kosong tuh. Komposternya kosong, tapi sampah di mana-mana. Ini ada juga kayak gini nih. Ini ada. Padahal sampah organiknya banyak banget. Gimana sampah nambruk di sini ya. Nah, ini banyak botol kayak gini, artinya anak-anak sini masih suka jajan nih. Ini berarti anak-anaknya di sini masih jajannya kayak gini tuh. Minumnya masih banyak pakai minuman kemasan. Nih. Gimana? Mereka sekolahnya belajar apa sini? Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Sehat semuanya. Yang merasa tidak kuat berdiri boleh ke pinggir ke kelas karena tuh. Kelas ini SMP berapa nih? Tadi udah dengar janji siswa? Ya. Janji itu untuk ditepati atau untuk dilanggar? Ditepati. Ada berapa janji siswanya tadi? 12. Ada berapa? 12. 12. 11 berapa? 11. Janji siswanya ada seberapa? 11. 11 apa 12? 11. 11. 11 ya. Sebutkan yang paling kamu ingat apa? Tidak merokok selama menjadi siswa-siswi SMP 2 Purwakarta. Nih. Kalau kamu hafal 11-11-nya, Bapak kasih 100.000. Hafal enggak? Enggak, Pak. Enggak hafal, untung wet hafal, eh. Cobian itu cobian. Hafal enggak yang 11? Enggak, Cepe. Pak. Enggak hafal. Yang paling kamu hafal apa? Ayo. Yang paling kamu hafal apa barusan? Tidak merokok selama menjadi siswa-siswi SMPN 2 Purwakarta. Tidak merokok selama menjadi siswa-siswi SMPN 2 Purwakarta. Nah, berarti ieu teh anu paling aya dina memori na, Bu. Ieu teh anu paling hayang dilanggar teh eta. Psikologi eta mah. Ya, kamu kadang-kadang pengen merokok ya? Enggak. Oh, enggak. Ini siapa namanya? Dina. Dinda. Dinda rumahnya di mana? Gria Asri. Gria Asri. Pakai angkot? Diangkut. Pakai motor? Coba kamu yang ingat satu janji siswa apa? Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada enggak? Ada. Saya lupa yang tadi. Pertama. Ah, yang pertama. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus apa lagi yang ingat? Yang ingat apa? Ada yang ingat enggak? Enggak ada. Satu ya. Nah, ingat. Ada yang ingat enggak kamu, Neng? Tidak membawa HP dengan alasan apapun. Oh, punya HP enggak? Di mana sekarang? Di rumah enggak dibawa. Apalagi yang ingat? Udah. Tidak 11 ini. Yang ingat. Namanya siapa? Panisha. Rumahnya di mana? Di Bukit Suryo. Bukit Suryo di situ. Kamu ke sini pakai apa? Angkot. Angkot. Oke. Bawa bekal makanan ke sekolah? Bawa. Masuk sekolah jam berapa di sini? Jam 6. Jam 6. Masuknya? Benar jam 6. Jam 7. Ini saya bingung nih, ada yang bilang jam 6, ada yang bilang setengah 7, ada yang bilang jam 7. Yang benar jam berapa ini, Teh? Jam berapa masuk sekolahnya? 7. Bawa makanan ke sekolah? Kamu bawa makanan ke sekolah? Kamu bawa? Bawa. Benar? Benar. Ambil, sini. Ambil ke kelas. Ambil dulu. Ambil. Kamu ambil juga. Kamu ambil juga. Di kelas, ambil. Jadi masuknya jam setengah 7. Makanya Bapak kunci tuh barusan gerbangnya. Kalau jam setengah 7, pas Bapak kunci setengah 7 barusan. Tuh gemboknya tuh. Tuh, dibawa ke sini. Di sini dipangmukakeun lamun aya nu telat. Bu gurunya ada yang telat enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Ada enggak yang telat? Enggak ada ya? Enggak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Jumlah gurunya berapa? Jumlah gurunya berapa? 47, tapi minimal harus ada 29. 29 ya, minimal. Kenapa minimal? Jam pertama kan harusnya. Oh, ya enggak. Kalau pokoknya guru mah harus ada di sekolah dari jam pertama. Siap. Karena apa? Mereka kan selama di sekolah itu bisa ngelakuin yang lain. Ngontrol kebersihan, melakukan persiapan pembelajaran. Benar enggak? Iya. Jadi jam mengajarnya jam 10, datang jam 10. Enggak kayak gitu, jadi harus ngikutin jam kerja, jam 6 sampai jam 1. 8 jam kan? Ya, ada yang 9 jam. Ada yang 9 jam. Gitu, 29 ini gurunya laki-lakinya cuma 2. Jadi 41. Jumlah semuanya berapa 41? 47. 47, saya hitung ya. Katanya datang semua. 1, 2, 3, 4. Ini cuma tahu enggak? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gak ada 50%. Ada UKS, berapa orang? Itu per hari 18.
18. Hmm. Berarti lamun aya nu telat itu meureun di luar ayahnya. Berarti ayahnya. Ya, biar sama siswa nanti masuknya. Sini. Sini di atas. Sini. Buka coba. Isi kosong. Nah, bagus. Ada ayam, ayam nakep. Udah, air minumnya bawa enggak? Di mana? Di tas. Kenapa enggak dibawa sekalian? Bawa. Putra. Bawa putra, bawa kamu. Buka coba. Isi kosong. Waduh, ngena tak. Kacang. Nol. Air minumnya bawa? Bawa. Mana? Ada di tas. Kenapa dibawa? Oke, mana lagi saat tadi teh? Dinda, sini Dinda. Kunaon disumputkan. Coba buka. Kok oh, kayaknya enggak adaan? Isinya roti. Oh, roti. Kamu makannya roti setiap pagi? Hah? Air minum bawa? Bawa. Coba lihat roti aja atau apa? Pakai apa? Pakai apa? Enggak pakai itu keju gitu enggak? Hah? Oh ada ya. Gak apa-apa mau roti, mau nasi, terserah. Yang penting bawa bekal makan. Ya. Air minum bawa tapi ya. Bawa. Zoom yang satu kelas, bawa semuanya. Ah, ini kelas PN. Yang satu kelas, bawa semuanya. Bawa. Siswa yang tidak bawa bekal minum dicatat. Dicatat ya mesti tiap hari bawa semua. Kelasnya. Alhamdulillah. Dia kelas B, kelas C, 10 ada semuanya. Ada yang bawa semua nilainya 100. Ini apa ini? Ini teh apa? Catatan siswa yang tidak bawa makanan. Jadi dicatat setiap hari. Ada. Ada itu ini semua 10 kelas. Itu semuanya 10 orang bawa. Jadi kalau 1 minggu ini kan dalam jangka 1 minggu ini lalu digerikan. Jadi harus Senin itu diumumkan. Mana? Siapa nih yang ini kan ini minggu kemarin. Ini minggu kemarin yang ini. Oke, saya baca ini aja. Waktunya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi yang enggak setiap hari bawa itu kelas B, kelas C. Aduh, udah. Kelas B, kelas C, kelas E. Kelas. Ini ya. Nah, iya. Ini dalam satu minggu kemarin. Oke. Oke. Nah, ini udah kembali aja. Kembali udah gampang ini, udah direkap, udah bagus. Udah direkap. Nih, akan direkap nih. Ini siapa kerjaan siapa? Tuh, ibu guru BK. Ibu guru BK. Tepuk tangan untuk Bu Yoyo. Bu Yoyo memudahkan saya mengecek kelas-kelas yang bagus dan kelas-kelas yang kurang bagus. Yang bawa makan. Ini kelas 8, kelas 9-nya ada kan? Saya megang kelas BK kelas 8. Ini kelas 8 semuanya? Kelas 8 semua 10 karena kelas. Ya, 10 kelas. Oh. Kebetulan BK itu kan kelas 7 ada yang megang kelas 7. Kelas 7 ada enggak kayak gini? Kelas 8 satu. Kelas 7-nya ada enggak kayak gini? Kelas 8 Teguh Haji Neni. Kebetulan ini kan kelas 8 nih, Bu. Ini kelas 8. Kelas 7-nya Bu Haji Neni. Kelas 7. Kelas 9-nya siapa? Bu Erna. Karena Ernanya ada enggak? Erna Yati. Ada enggak bukunya kayak gini kayak? Bu Erna. Oke, Bapak akan baca nih. Ini yang paling bagus kelas 8 itu kelas 8B. Yang bawa setiap hari. Iya, yang bawa setiap hari. Kelas 8C. Kelas 8E. Kelas 8 F. Ini apa ini? 8F ini. Ini mah si Widya. Ada Wendy enggak bawa ya? Iya, seorang sehari. Kelas F, sehari ada seorang. Ya, enggak 100% dong. Iya. Kelas 8H. Ya. Tepuk tangan untuk kelas 8B. Itu setiap hari pertama juga juara tuh, Pak. Dari minggu kemarin oke. Juga. Oke. Ini kelas 8B paling bagus nih. Setiap minggu bagus terus. Ya, setiap minggu, setiap hari. Kita pengen jadi anak hebat enggak? Kalau kalian ingin jadi anak hebat, sekolahnya harus hebat. Kalau sekolahnya ingin jadi hebat, kepala sekolahnya dan guru-gurunya harus hebat. Ngerti?
anak-anak akan mentaati aturan apabila gurunya disiplin menegakkan tata tertib sekolah. Apabila guru-gurunya bisa menyadarkan anak-anaknya harus sadar terhadap tata tertib itu, ya.